Selamat datang kembali di penjual bibit. Hari ini kita sedang mempersiapkan untuk pengiriman bibit durian ke Kalimantan Timur untuk Bapak Indra. Ini Pak Indra bibitnya sudah kita packing ya. Ini totalnya 60 bibit. Kita kasih bonus 7 ya. Kita kasih bonus 7. Terus kita bagi menjadi 3 kotak. Nah nanti insya Allah hari ini. Kita juga lagi nunggu jasa truk pengirimannya, karena kalau untuk Jawa Kalimantan itu kita titip ke truk ekspedisi. Jadi untuk teman-teman yang ingin order, yang ingin order tanaman durian itu untuk teman-teman yang berada di Kalimantan itu via truk ekspedisi ada minimal pemesanan ya, minimal pemesanan itu 60 bibit ya. Kita jadi inko apa tiga kotak seperti ini. Terus uh, di sini kita ready ya. Di sini kita ready ada bibit durian bawor, musangking, oce, super tembaga. Ada lima jenis. Dan untuk harga terbaru di bulan November kita masih jual dengan harga Rp45.000 per bibitnya. Untuk promonya setiap pembelian 20 bibit ya, setiap pembelian 20 bibit kita kasih bonus 2 bibit, pembelian 60 bibit kita kasih bonus 7 bibit, pembelian 100 bibit kita kasih bonus 12 bibit. Untuk pengambilan 200 bibit kita kasih harga Rp25.000 per bibitnya. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin order bisa langsung chat ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi ya. Bibitnya cakep-cakep teman-teman ya, seger-seger. Jadi silakan sesuaikan kebutuhan. Kalau untuk bibitnya sendiri, ini hasil dari sambung pucuk. Ya, hasil dari sambung pucuk. Kalau untuk posisi kita sekarang, berada di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Jadi, silakan yang mau tanya-tanya dulu boleh yang mau eh, apa namanya sharing-sharing juga boleh ya mantep pokoknya oh, mantep nah terus packing kita nih yang paling terpenting teman-teman ya packing kita yang paling terpenting udah bibitnya cakep bibitnya bagus packingnya harus bagus seperti ini ya jadi ini tahan diinjak ataupun benturan ya. Nih, kita injak ya. Nih. Ini tahan diinjak jadi ditumpuk-tumpuk di perjalanan itu pasti aman teman-teman ya. Ditumpuk-tumpuk di perjalanan itu pasti aman seperti itu. Silakan teman-teman yang ingin order langsung cat sekarang juga mumpung harganya lagi promo terus kita kasih bonusnya juga banyak seperti itu. Yang mau tanya-tanya dulu, sharing-sharing untuk mengenai tanaman durian bisa langsung chat ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi. Baik teman-teman ya, hanya video singkat semoga membantu teman-teman yang sedang membutuhkan tanaman durian. Terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya. hanya lebat banget teman-teman. Ini saya berada di pohon durian yang usianya sudah di atas 15 tahun. Ini sudah berbuah berulang kali. Uh, lebat banget. Uh. Nih ya kita balik kamera. Uh. Ini satu pohon ratusan Nih Ini pohon durian bawor usianya kurang lebih Di atas 15 tahun Nah kalau yang dulu itu kan Yang video yang dulu Itu sekitar 17 tahunan Ini di bawahnya nih yang saya injak juga ada nih nih di bawah yang saya dudukin juga ada nih lagi berbunga juga Tuh sudah digondeng yang sebelah sana tuh sebelah sana juga ada ini di depan saya juga ada nih pohon yang satunya buahnya lebat banget Masih kecil belum belum digondeng. Ini ya kurang lebih sekitar dua bulanan lagi lah, Insya Allah sudah bisa masak. Tuh di belakang, di atas juga ada. Jadi untuk solusi ya, misalnya teman-teman itu, uh, misalnya merencanakan ini hari tua bagusnya usaha apa ya jadi kayak gini teman-teman ya jika teman-teman uh, bingung di masa tua untuk penghasilan tambahan kalau ada lahan nih takutnya nanti ada yang salah paham ini modal ini modal ya semua memang butuh modal cuman ya memang bukan begitu konsepnya yang penting kita mau berusaha teman-teman ya jadi untuk solusi untuk uh, menemani masa tua kita nanti itu jika ada lahan Saya rekomendasikan untuk tanam buah-buahan Bukan hanya tanaman durian aja Cuman karena saya merekomendasikan untuk Bercocok tanam buah durian Karena buahnya yang mahal Kayak gitu teman-teman ya Satu pohon itu bisa berbuah banyak Jika di usia sudah di atas 10 tahun Nah di atas 10 tahun ini uh, Aduh buahnya banyak benar teman-teman Dan juga kayak buah durian itu kan Rajanya buah ya, jadi siapa aja tuh suka seperti itu ya. Memang tak semudah itu, teman-teman. Ya, semua ada kesulitannya, kayak budidaya durian itu juga sulit, tidak mudah. Saya tidak bilang mudah, cuman kalau barang sulit kita lakukan, kita kerjakan sembari kita belajar. Pasti insya Allah bisa seperti itu. Nah, jadi, teman-teman, ini adalah proses packing. Ini bagian uh, polybag juga kita ikat-ikat, ya. Nah, jadinya seperti ini, nih. Jadi, dia tidak goncang seperti itu. Nah, jadi, nanti setelah dikat ikat semua, bagian luarnya kita kasih karung baru untuk melindungi daun. Tadi setelah dikatikat bagian dalam polybagnya, sekarang sudah bagian sisi samping sudah kita karungin ya. Nanti ini tinggal dilakukan penyilangan menggunakan kayu. Nah, jadi nanti masih kita silang lagi teman-teman. Itu tujuannya agar tidak goncang seperti itu. mas Udin masih lanjut kemas-kemas, masih lanjut packing. Nanti kita lanjut setelah disilang ya teman-teman ya. Baik teman-teman, packingnya sekarang sudah selesai ya. Bagian sisi-sisi sampingnya juga sudah kita silang. Pokoknya ini kokoh ya. Nah, ini kokoh di bagian bawahnya sudah kita ikat di bagian polybag-nya. Terus di bagian sisi-sisi samping ya sudah kita Kasih karung baru, terus di bagian terluarnya sudah kita silang, jadi packingnya sangat kuat ya, pokoknya safety sekali.